Hai Sobat USU TV, UPT Laboratorium Penelitian Terpadu membuka layanan online dan onsite. Jam operasional di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu pada Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki lingkungan UPT Laboratorium Penelitian Terpadu, wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer yang dilengkapi sekaligus dengan deteksi suhu. Pengunjung juga wajib menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan scan barcode pada banner Peduli Lindungi yang sudah disediakan UPT Laboratorium Penelitian Terpadu. Pengunjung dapat memasuki lingkungan UPT Laboratorium Penelitian Terpadu dan berkomunikasi langsung dengan staf administrasi di meja resepsionis. Staf administrasi akan melayani pengunjung sesuai kepentingan masing-masing dan diarahkan untuk langkah selanjutnya. UPT Laboratorium Penelitian Terpadu juga dapat melayani pengujian melalui web resmi lpterpadu.usu.ac.id dan kontak WhatsApp 0812 2001 3331. Pada web tersebut terdapat informasi mengenai personalia, tarif pengujian, dan formulir pendaftaran pengujian yang tersedia. Konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Jika mengisi formulir dapat diantar langsung setelah di-print ke UPT Laboratorium Penelitian Terpadu. Jika ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, maka dapat menghubungi kontak berikut. Kontak WhatsApp akan aktif di saat jam operasional di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu. Konsumen akan dilayani sesuai kebutuhan masing-masing pada WhatsApp yang tersedia. Jika konsumen belum mendapatkan jawaban melalui Frequently Asked Question, konsumen dapat memilih help pada WhatsApp. Maka konsumen akan dihubungkan langsung dengan staf administrasi UPT Laboratorium Penelitian Terpadu.